Wow, malam hari ini kita berada di mana? Gelabang guys. Tuh, gelap banget sumpah. Diajak kemana nih? Shuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Salman Abana di Banan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman. Jadi, pada kesempatan malam hari ini kita berada di stasiun. Dan kebetulan malam hari ini Pak Demiksu dan Mas Torik berserta AA Gondrong alhamdulillah lagi perjalanan dari Cilacap menuju Kediri, teman-teman. Dan ini kita tunggu ya. Tadi sih sudah sampai di Madiun, guys. Mungkin tinggal sejam atau sejaman ya? Sejaman ya? Nyoman. Ya, apanya Nyoman? Nama tukang mainan action figure. Apa? Action figure. Apa tuh? Dragon Ball mainan. Oh, ini malah ngebahas mainan, bingung gua. Oke lah, jadi ikutin terus seperti apa keseruannya. Jadi kita langsung terobos aja lah, cih. Mau ngapain Anda? Anda mau ngapain? Hey. Mainan. Mau ngapain? Mobilan. Mau ngapain? Eh? Ngeliatin apa? Hobi. Hah? Hot Wheel. Oh, Bang Yudi ini suka koleksi ini anime ya Bang Yudi? Iya, mainan. Serci. Modal mu gak? Hah? Oh, modal gua udah ada kali 15 juta man. Buat beli kayak gituan doang? Kayak gituan doang. Hobi. Ya sih namanya hobi ya, apa aja dijalanin guys. Nah, jadi kita sambil nunggu nih. Ini tempat biasa kita ngejemput teman-teman yang dari beberapa daerah guys. Oke teman-teman, jadi ini Pak De dan Pak Agunreng, Mas Tori sudah sampai. Ini keretanya nih guys. Jadi kita mau maju biar nanti kita langsung berangkat lagi ya. Langsung cus. Mereka lagi lab mana ya? Aku nggak melihat tanda-tanda. Ya. Tadi kita mau ngeprank guys, cuman nggak usah lah. Kasian. Oh ini nih kayaknya nih. Ini kayak turun di sini, apa depan? Apa kita di sini aja? Nah, kayaknya sih aku ngerasain di sini nih. Nih. Ntar lagi lewat nih. Apa di depan dia? Pokoknya kelihatan dah sama aku tuh kalau AA. Ini sebelah kiri ini udah kereta teman-teman. Nah ini keretanya yang dinaikin sama AA Gondrong, Pak Demiksu, dan Mas Oik ya. Wah kayaknya di depan guys. Gak ada sih di sini. Belum turun-turun, berarti depan dia, bagian depan. Ini kan bagian belakang. Gak ada guys. Kita tunggu sini aja pak. Jadi jalan ora? Yuk. Hah? Oh, Mas Iki juga lagi mantau lab. Jadi sing tenang, sing rewel. Tutup bapak itu. Wah kita harus duduk aja guys. Jadi mata-mata ya. Kita prank boy ya bapak ya, bapak inyong. Kita prank di depan ya, kereta depan. Nah ini kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya kita matiin kali ya biar nggak kelihatan ya. Kita matiin aja guys, jadi kita apa biar nggak kelihatan jadi sorotan kan. Jadi kita matiin seolah-olah nggak tahu. itu tuh bapak itu ya kan, mana tuh bapak itu, bentar lagi. Nah pokoknya datang kelihatan langsung angkut tuh ya. Kita langsung angkut tuh mana tuh, nggak ada guys, nggak ada ke freeway. Angel temen loh.
Gak ada guys. Pas salah stasiun nih. Turunnya jangan-jangan. Ki, piye? Hah? Ini mau keluar loh abis ini. Oh. Oh tuh. Itu tuh. Tuh pakai topi tuh. Tuh. Mas Oik tuh. Tuh, padi. Wah, padi baunya banyak banget ya. Pakai temen guys. Bawa keril bawa sama tas juga udah pake. Habis ini nih, 1, 2. Oh, bapaknya tuh. Oh, kopernya doang. Bawa keril dia. Mau pindahan apa ya bapaknya ya? Yuk, turun yuk. Ah, langsung naik ora. Sehat bapak ya. Katanya berhenti istirahat. Sehat dong. Sehat. Ini yang habis dari jauh nih. Minal aidin wal faizin. Ayo. Oke. Wah, punya bapaknya berat temen yo. Punya bapaknya berat guys. Berat tau berat yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana koper satu lagi? Alhamdulillah. Nih ceritanya mau saingan sama aku. Iya boleh dong. Bawa-bawa keril yang juga. Yang itu alat, yang ini baju. Iya ceritanya mau saingan sama aku. Mau saingan deh kayaknya sama aku. Ini mau saingan sama aku ya bawa keril ya? Mungkin ya. Oh, bapaknya piye kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yuk naik dulu yuk. Ngerokoknya nanti. Ngerokoknya naik dulu pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, alhamdulillah. Iya, beb. Kangen lah ya. Kemarin kok selingkuh sama Bunda sama Dewi ya? Kok tahu sih? Salah, Rokim. Sama kamu ketemuan Raisa. Selingkuh ya? Raisa. Kamu ketemu selingkuh kamu. Rokim ganti namanya Raisa ya? Raisa. Bapaknya piye kabarnya? Raisa anak buah. Oik rambutnya keren loh. Enggak. Abis bleaching ya. Cepetan sedikit. Aduh ngantuk kayaknya. Karena kan lihat itu luar patret. Lihat apa bule? Lihat bule, cantik-cantik banget. Pakai kutang doang, bentak banget ya. Kali kutang? Iya pakai kutang. Kayak lagu dong. Oh, pop. Oke. Jalan. Wah, bapak kayak inyong. Kemarin yo, apa mancing lele enggak bagi-bagi. Iya. Mah, endi lelenya, endi? Benar ya, saya juga enggak di WA lo, Bos. Iya. Benar lo. Ah, ngadi-ngadi. Dia lupa sama teman kalau udah kayak gitu lupa. Oh, gitu ya. Pade. Oh, karena ada challenge ya lempar iya, batu. Iya. Oh, enggak jadi. Ya, tapi saya enggak mau lempar. Ya. Tiga lapu saya lempar. Ah. Batu yang gede ya, iya. Buar gitu. Apa mau lempar apa? Aku mau dilempar. Jangan. Kekalinya apa ke kolamnya Samsul? Duta aku PP ngerokok. Yes, saya ngerokok. Ini yang bawa apa? Yang dari Riau bawa apa? Gak bawa oleh-oleh apa ya? Kamu tahu sendiri bandara kan? Kalau masuk ini berapa kilo? 7 kilo atau berapa itu? Ah, saya paling males. Bau aroma kayak gitu. Wah, aroma apa lah? Apa aroma apa? Durian. Nggih. Sehat. Oleh-oleh apa tuh? Talinya. Wah, mantap. Mantap pokoknya bapak. Oik. Mas oik, waduh. Habis ini kita langsung ya bapaknya ke Blitar. Hah? Siap pokoknya. Boleh. Malah beneran langsung tira di sana ya Pak De. Ya di mana? Di Blitar. Lemah tempatnya aja belum bikin. Lokasinya, lokasinya. Baru dihitung ini
apanya orang berapa ini, orang berapa saya juga tahu lah. Labnya labnya nonton. Nonton beraja. Material enggak susah mah. Wah, ini yang bingung. Di material tuh ada di Gunung Tobrut. Jauh. Kata apa guru-guru kakak pertama bilang gunungnya ada di Gunung Tobrut. Capolang. Gunung Tobrut. Tobrut. Wah. Bingung dia. Belum tahu dia. Pokoknya konsep di Blitar nanti konsepnya Sung Gokong. Kakak pertama, kakak kedua. Enggak jelas semua ini. Ada Sung Gokong segala. Bayar. Bapak kek, bayar ongkos. Eh, sampai sih rampung. Ayo, bisa mau berangkat lagi yuk. Ya satu-satu yuk. Ini berat banget loh. Ada yang mau nyaingin gua, Dris. Bawa koper sama keril. Bawa koper sama keril. Ini mah enteng. Keril. Up. Wes kosong. Ah. Kuat ini. Enteng ini. Bapaknya mau akeh. Mau nyaingin aku kayaknya.